Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu Ina pada materi yang berbeda. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah anak-anak, hari ini kita akan memasuki materi baru. Silakan disimak video berikut ini. Anak-anak, kita akan melanjutkan materi tentang tematik tema 6 kelas 2 merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 dan 4 tumbuhan di sekitarku dan merawat tumbuhan. Kompetensi dasarnya bisa dilihat di sini dan tujuan pembelajarannya adalah subtema 3 tumbuhan di sekitarku. Halaman rumah Lani cukup luas. Lani menanam cabai di halaman rumahnya. Tanaman cabai sudah mulai berbuah. Lani memetik cabai dan menimbangnya. Lani menggunakan timbangan. Pada timbangan tersebut tertulis satuan beratnya ons. Masih ingatkah kalian? 1 kg sama dengan 10 ons. Selain menanam cabai, Lani juga menanam beberapa jenis sayuran di pekarangannya. Ayo kita temukan berat sayuran tersebut dalam satuan kilogram. Anak-anak, bisa dilihat ini adalah wortel yang beratnya 20 ons. Jika dijadikan kilogram, maka hasilnya 2 kilogram. Kemudian ini sayuran hijau, beratnya 10 ons. Jika dijadikan kilogram, sama dengan 1 kilogram. Kemudian ada cabai, beratnya 10 ons, sama seperti yang di atas, berarti 1 kilogram. Lalu ada ubi, beratnya 30 ons, kita rubah menjadi kilogram, hasilnya 3 kilogram. Mudah dipahami anak-anak? Ibu guru menyiapkan 20 ons plastisin untuk kebutuhan membuat model bunga dan buah. Berapa kilogramkah itu? Dapatkah anak-anak menemukan jawabannya? Diketahui bahwa 10 ons sama dengan 1 kilogram.
Maka kita tulis di sini anak-anak 10 ons. Karena ada 20 ons, kita tulis satu lagi 10 ons. Lalu kita rubah ke dalam satuan kilogram. Ya, 1 kilogram sini sama 1 kilogram. Lalu kita jumlahkan 1 kilo ditambah 1 kilo hasilnya 2 kilogram. Jadi 20 ons sama dengan 2 kilogram. Selesaikan soal di bawah ini. Ibu membeli wortel 20 ons dan kentang 30 ons. Berapa ons total belanjaan ibu? Jadi kita jumlahkan ya anak-anak. 20 ditambah 30. Hasilnya adalah 50 ons. Selanjutnya, berapa kilogram total belanjaan ibu? Dari 50 ons kita rubah menjadi kilogram. Hasilnya 5 kilogram. Nomor 2, Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons terong dari pekarangan rumahnya. Berapa ons total hasil panen Lani? Sama ya anak-anak, kita jumlahkan lagi. 10 ditambah 20 ons, hasilnya 30 ons. Berapa kilogram total hasil panen Lani? Dari 30 ons, kita rubah ke kilogram menjadi 3 kilogram. Subtema 4, merawat tumbuhan. Tanaman memerlukan air dan pupuk agar tumbuh subur. Ayah mengajak Siti membeli pupuk di toko tanaman. Di toko tanaman ada pupuk dikemas dalam beberapa ukuran. Ada ukuran 1 kg, 2 kg, 5 kg, dan 10 kg. Ayah ingin membeli pupuk sebanyak 20 kg. Di toko tanaman hanya tersedia satu kemasan 10 kg. Jadi anak-anak bisa dilihat ya. Ini pupuk 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, dan 10 kilo. Ayo bantu Ayah Siti agar mendapatkan pupuk sebanyak 20 kg. Nah, jadi hanya ada satu kemasan 10 kg. Berarti kita mulai dari pupuk kemasan 10 kg. Oke. Nah, 10 kilo. Lalu selanjutnya kita ambil yang 5 kilo. Nah, jika dijumlah hasilnya 15 kilo. Agar menjadi 20 kg, maka kita tambah satu lagi pupuk seberat 5 kg. Nah, seperti itu ya anak-anak. Sekarang berilah tanda lebih besar dari, kurang dari, atau sama dengan. Jadi dilihat di sini, ini pupuk 5 ons. Kita jumlahkan menjadi 10 ons. Dan di sini pupuk 1 kg. Jika kita ingin menyamakan 5 ons ditambah 5 ons, hasilnya 10 ons. 10 ons kita rubah ke dalam kilogram, berarti 1 kilogram. Maka tandanya adalah sama dengan. Yang kedua, jumlah pupuk ini seberat 15 ons. Jumlah pupuk ini seberat 600 gram. Jadi 15 ons kita ingin rubah menjadi kilogram. Hasilnya 1,5 kg. Sedangkan 600 gram kurang dari 1 kg. Maka tanda yang tepat adalah seperti ini.
Jadi 1,5 kg lebih besar dari 600 gram. Selanjutnya, pupuk seberat 400 gram. Dan ini pupuk seberat 1 kg. Tanda yang tepat adalah pupuk 400 gram lebih kecil dari pupuk 1 kg. Selanjutnya, berilah tanda seperti tadi ya anak-anak. Perhatikan nomor 1. Di sini ada 5 kg buah mangga dan ini 1 kg buah mangga. Maka tanda yang tepat adalah ya, 5 kg lebih besar dari 1 kg. Nomor 2, di sini ada 25 ons. Kemudian ini 2 kg. Jika kita ingin menyamakan, 25 ons sama dengan 2,5 kg. Maka tanda yang tepat adalah lebih besar dari 2 kg. Terakhir, 40 ons. Dan ini 4 kg. Ya, ini buah stroberi ya anak-anak. 40 ons sama artinya dengan 4 kg. Maka tandanya adalah sama dengan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu. Terima kasih dan selamat belajar. Nah, anak-anak, demikian materi Ibu pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.